Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya. Nah pada video kali ini saya mau coba ya menimbang emas kemasan press yang ini. Jadi kita timbang berapa beratnya untuk bersama dengan kemasannya ya. Jadi kita coba perbandingannya antara ini dengan ini apakah sama atau enggak. Jadi di sini kita bisa ngambil kesimpulan berapa berat kemasannya dan berapa berat emasnya ya. Oke, kita langsung aja. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi update-update video kami selanjutnya. Oke, kita coba dulu ya. Nah, ini kita kalibrasi dulu. Ini beratnya 100 gram. Kita coba timbang. Oh, mati. Ya, mati dia. Oke, kita hidupin lagi. Ya. Oke, langsung kita coba timbang. Saya kalibrasi dulu, 1, 2, 3. Oke, timbang, taruh. Oke, pas 100 gram katanya. Oke, kita cabut dulu. Oke, kita timbang lagi. Nah, 100 atau 99 ya. Nah, gini, itu mungkin karena angin atau kelebihan, mungkin ada yang kurang ya. Nah, 001 belakang ya. Oke, kayaknya timbangannya error ya. Bukan, ini karena efek angin ya, karena kita nimbang tidak di dalam kotak yang tertutup. Oke, kita coba timbang dengan kemasan ya, walaupun bersama dengan plastiknya. Mungkin ini lebih berat ya, karena ada ini, ada plastiknya juga. Kita coba timbang. Oke, jadi beratnya 9,14 gram. Jadi dikurang 1 gram berarti berat kemasannya 8,14 gram ya, bersama dengan plastik-plastik ini. Oke, kita cabut. Kemudian kita coba timbang untuk ini. Nah, ini ya. Oke. 9 ini 918. Nah, ini 9 berapa ya? 915 berarti sekitar itu ya beratnya. Nah, ini karena ada 2 lakban ya. Ini cuma 1 lakban. Dan ini cuma 2 lakban, jadi mungkin agak berat dikit ya. Mungkin beratnya antara kemasan ini dengan ini, kita timbang bersama dengan kemasannya, mungkin itu sama berat ya. Ini. Oke, timbang lagi yang ini. Oke, kita timbang lagi yang ini. Wow, 100 lebih. Jadi seperti ini. 18 ini. Oke, ini kita coba juga. Oke, 919. Oke, 918. Nah, berarti teman-teman, berat dari kemasan ini, khusus kemasan 1 gram, itu sekitar 8,15 gram, 14 gram ya. Jadi, mungkin sekitar itu beratnya ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu ya. Semoga teman-teman nanti cobalah ditimbang. Bagaimana cara nimbangnya? Mungkin berat kemasannya sekitar itu ya. Khusus kemasan 2020 atau 2019 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.